sakit ada gue, tolong. Ucok gak kesel, ya kan gak bisa napas nih mungkin. Oke, Ucok lagi sakaratul maut. Ini kenapa ya? Ucok, Ucok. Tuh kan, lu juga yang sulit tolongin. Kenapa juga disumpahin? Lalu Ucok dimakamkan pakai kaos kutang dan tidak dipersolatkan dan bla bla bla. Oh, this you crazy mother. What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue. Oke, sekarang kita bakal mainin lagi game kesukaan kalian semua. Kesukaan apa lagi ya? Jadi langsung saja kita bermain, kawan-kawan. Dan ini ada satu orang yang ingin sekali menyapa kalian gitu ya. Oke, jadi kita bersama Ucok D D Y O M ya kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang belum like videonya langsung scroll ke bawah dan tonjok ya kawan-kawan. Like-nya sampai berwarna biru dan subscribe-nya juga tonjok sampai berwarna abu-abu ya kawan-kawan. Dan kalian yang belum follow IG-nya Rikiraman, follow ya sekarang. Follow, tonjok follow-nya itu sampai ke follow ya kawan-kawan. Udah, Cok. Oke, ini udah juga kok. Lu ini oke ya kawan-kawan, Ucok ngambek. Oke, langsung saja lu Ucok ini berani-berani ngambek ya kawan-kawan. Dan langsung saja kita play misinya. Ucok mati keselok cilok. Ucok mati keselok kecilok. Waduh, kayak rapper gua coy. Oke. Okay. Aduh, lover nih gue. Oh, aduh. Ucok ke mana? Enggak ada Ucoknya dong. Oke. Okay. Duit enggak ada, apalagi baju. Berarti Ucok enggak pakai baju dia. Ngutang atau nyolong? Aha, kan ada tukang cilok. Tukang cilok apa tadi? Gua enggak kebaca. Apakah dia mau ngutang? Gua juga enggak tahu ya ini. Oke. Okay. Naiklah kendaraan keren milikmu. Loh. Kita ini kok spawn-nya malah di sini ya, kawan-kawan? Aduh, harusnya spawn-nya itu berada di depan rumahnya Ucok ya. Oke, okay, langsung saja kita berangkat ke rumah, ke depan rumah Ucok pakai motor. Motor terkeren. Ya udahlah ya. Aduh, kasihan sekali Ucok, ini motor terkerennya sudah ya, kawan-kawan, ternyata sepeda. Oke, okay, langsung saja kita menuju ke sini dulu ya katanya. Oke, okay, kita aduh, ketabrak. Oke. Okay. Cok, lu mau kemana? Wih, ada guenya. Wuhui. Asik, ada guenya juga. Mau beli cilok gua. Wah, Ucoknya udah ketabrak tadi ya, kawan-kawan. Waduh. Udah gitu aja. Bye. Gitu aja ternyata. Anjay, udah gitu aja, nanya gitu aja. Wah, gimana sih? Aduh, ke tukang cilok, oke okay. Gitu aja ya skrip gue ya. Dikit amat ya kawan-kawan, nanya sedikit doang. Oke, okay, langsung saja kita. Waduh, sepeda gunung ya. Sepeda gunung ya, lumayan mahal ya. Satu harga motor second lah ya. Oke, okay. Jadi ini mau kemana nih sini? Oh, ini mungkin cilok dibeli rasa tai kuda. Kenapa jadi tai kuda? Aduh, ada aja ini juga kakek. Woi, cilok rasa tai kuda cepet. Ucok mau lagi beli ya, kan? Aduh. Bentar cu, kakek lagi meracik. Waduh, kakek ternyata ya, kasihan sekali ya. Dia kan si Ucok juga bener mentak. Bodoh amat, cepet. Gua bakar gerobak lu kalau lama. Ucok durhaka ini. Ya udah nih, sopanan dikit apa sama orang tua. Aduh, naiki lagi kendaraan terkalian lu lagi. Ya udahlah ya, nggak keren, gak usah dibilang gitu juga. Ngambek mulu, Cok. Oke, okay, kita naik lagi. Oh, ini sepeda legend, sepeda legendnya Ucok. Oke, okay, kita berangkat lagi menuju rumahnya Ucok ya. Oke, okay, langsung everybody. Oke, okay, kita udah sampai. Oke, okay, terus berarti kita letakin di di dalam garasi ya, kawan-kawan. Waduh, Ucok ini sepeda aja disayangin loh, diletakin dalam garasi apalagi motor ya. Langsung di enggak tahu deh. Oke, okay, langsung saja kita nyam nyam nyam. Enak. Mana dia makan? Enggak ada tuh ya. Terus apa yang terjadi? Bagi ciloknya, Cok. Aduh, maknya ini kayak laki ini. Oke, maknya mau minta nyam 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 nyam. Bodoh amat, beli sendiri sono. Tidak patut ditiru ya. Ucok, gue sumpahin lu mati keselak. Waduh, ini orang tua apa juga nyumpahin mati keselak. Apaan nih nyangkut di tenggorokan gue?
Mampus lu, Cok. Oke. Ah, sakit ada gue, tolong. Ucok gak kesel, ya, Ronggan gak bisa napas nih mungkin. Oke, Ucok lagi sakaratul maut. Ini kenapa ya? Ucok, Ucok. Tuh kan, lu juga yang sulit nolongin. Kenapa juga disumpahin? Lalu Ucok dimakamkan pakai kaos kutang dan tidak dipersolatkan dan bla bla bla. Gak kebaca ya. Aduh, kasih sekali Ucok. Tamat, eits. Jangan kemana-mana, belum tamat. Buat apa ditulis tamat juga? Aduh, kok gue begini ya? Sekarang kan hari Sabtu, aku harus berkumpul ke tempat para YouTuber. Fakai F semua. Muncrat gue kan bilang ya. Terus apa nih? Tadi ada tulisan lagi ya? Gue nggak baca. Sini, Cok. Oke, kita ke sana. Kita lari. Ucok lari. Oke, ini ke perkumpulan YouTuber. Pakai F-nya mulu ya. Oke. Basah nih. Ucok, bukannya kata mak lu mati ya? Ada gue lagi, yeah. Jangan-jangan dia bukan Ucok. Itu Ucok. Jangan-jangan lu mati suri, Cok. Oke, enggak ya, Ucok itu. Iya benar ya, Ucok mati suri. Teman-teman gue, yang gue sayangi, gue mati suri betul kata Syawal. Lembut sekali, Ucok. Tobat mungkin. Ava mati suri? Iya, kayaknya gue harus berbicara dengan tukang cilok dengan kekerasan. Emang kenapa, Cok? Kenapa harus ke tukang cilok lagi? Itu karena... Panjang amat. Pernapasan, Bang. Tunggu, penasaran, Bang. Tunggu bagian selanjutnya. Pernapasan. Aduh. Oke, mission selesai. Plus-plus bakal gue lanjutin part 2 dan 3-nya, kawan-kawan. Selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, bagi kalian yang suka, nih tangan gue kenapa, tolong. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Sampai jumpa. Bye.